Di sini di kapasitornya ini nilainya adalah 1000 mikro 16 volt, ada 2 biji. Ini yang sering terjadi adalah dia kapasitornya short. Itu bisa dilihat secara langsung juga fisiknya. Yang sudah saya lepas tadi salah satu. Itu ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang perbaikan alat-alat elektronik. Di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing sedikit ya tentang bagaimana cara memperbaiki TV LED 32 inch mereknya Polytron. Ya, seperti ini. Tipe 32. Jadi di kerusakan kali ini itu adalah TV-nya tiba-tiba mati. Jadi awalnya itu karena listrik padam, kemudian setelah listrik nyala, TV-nya tiba-tiba mati. Ini kerusakan seperti ini ya hampir sering terjadi ya. Jadi biasanya kerusakannya itu ada di power supply-nya. Yang ini bagian power supply. Jarang sekali kerusakan ada di MB-nya atau mainboard-nya. Cara menganalisa yaitu biasanya kerusakan seperti ini ada dua macam. Yang pertama ada di bagian primernya, yaitu atau sekundernya yang dikeluaran di bagian ini di daerah kiprok atau penyarah, kemudian di bagian panel di apa backlightnya. Kerusakan yang pertama yaitu yang sering terjadi itu di daerah sini, itu di dioda, namanya ini dioda Scotley ya. Jadi bukan dioda biasa, dia itu kerjanya main frekuensi. Jadi biasanya ada yang short di diodanya salah satunya. Jadi ini saya juga mau sampaikan di sini adalah di sini bukan dioda biasa yang 5 ampere atau 7 ampere atau 3 ampere. Ampernya sama, cuma dia fungsinya beda dengan dioda yang biasa. Khusus di TV LED itu menggunakan namanya dioda Scotley. Kemudian yang kedua yaitu analisanya ada di daerah ini ya, power sub keluaran di tegangan ke mainboardnya ya, seperti itu. Dan juga yang ketiga itu teman-teman bisa ngecek di bagian ini ya, kapasitor milar atau keramik ya. Ini adalah pengaman untuk awal misalnya kena petir atau listriknya naiknya tajam tegangannya, bisa juga kerusakan di sini. Tapi di kesempatan kali ini itu saya cek di tadi ya, antara tiga tadi itu yang bermasalah adalah di bagian ini, bagian ke tegangan output ke mainboardnya. Itu teman-teman bisa langsung menuju ke kapasitor yang ada dua ini ya. Di sini nilainya 1000 mikro 16 volt. Di sini di kapasitornya ini nilainya adalah 1000 mikro 16 volt, ada 2 biji. Ini yang sering terjadi adalah dia kapasitornya short. Itu bisa dilihat secara langsung juga fisiknya. Yang sudah saya lepas tadi salah satu. Itu ada yang ngelembung biasanya ya. Di ujung
ujungnya atasnya ini ada yang kelihatan melembung, melembung. Setelah dicek sama avometer juga rusak. Nah ini kalau saya acara ini kan ada dua yang menggantinya, apa harus dua-duanya ya, harus dua-duanya. Ini adalah sepasang dan juga ada kapasitor 470 mikro 25 volt. Ini juga diganti ya, sekalian barangkali nanti kalau gak diganti semua nanti gak tahan lama juga. Di keluhannya itu tadi ya, di TV nya ini rata-rata mati total, cuma lampu indikatornya nyala kedip-kedipnya nggak normal ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing-sharing sedikit. Selamat mencoba, sukses selalu, lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya ganti ya kapasitornya, dua-duanya, tiga-tiganya. Nah, sekarang waktunya untuk dicoba. Alhamdulillah berhasil ya. Subjektifnya dalam pinjol ilegal ini tidak ada kesepakatan para pihak karena dia tidak ada kesetaraan, dia memaksakan kehendak. Kalau kita lihat ya perjanjiannya, jadi ini juga tidak memenuhi syarat subjektifnya.